udah di luar of the konteks kan. Jadi saya merasa ini nggak cocok nih, saya mau keluar dari apartemennya. Namun karena memang saat itu AA mungkin merasa bahwa enggak nih harus di sini nih gitu kan. Belum lagi ada asistennya yang inisialnya TM itu mengatakan bahwa ada penambahan obat lagi untuk percobaan bunuh diri itu, padahal tidak sama sekali saya bantu untuk hal seperti itu. Nah, terlibat cekcok. Setelah itu AA juga emosionalnya mungkin ini, nah mulailah dia melakukan penganiayaan itu. Alasan penganiayaan sedikit mungkin mungkin itu alasan pribadinya beliau. Cuman kalau untuk saya dengan beliau itu memang terlibat cekcok saat itu. Saya tidak setuju dengan perbuatannya. Nah, beliau masih mau melakukan percobaan bunuh dirinya itu. Ada penambahan obat yang dipertanyakan sama mamanya di rumah sakit. Penetapan AA sebagai tersangka mungkin per kapan? Per hari ini, tanggal 20 Juli. Iya, 20 Juli. Puas dengan hasilnya? Sangat puas, dan untuk itu saya juga berterima kasih kepada Bapak Kapolri Republik Indonesia, Bapak Kapolda, Kapolres Metro Jaya yang telah membantu sigap dan tanggap dalam menerima laporan dari masyarakatnya. Ancamannya berapa tahun penjara untuk laporan ini? Kalau ancaman kurang tahu sih maksudnya ya, tapi yang saya tahu adalah 2,8 bulan. 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. Kali waktu itu kekerasannya dalam bentuk fisik? Iya. Bagaimana pada saat saya mencoba untuk keluar dari apartemennya, beliau langsung menampar saya, memukul kepala saya, dan melempari saya dengan sepatunya. Dan sehingga saya mengalami memar-memar di bagian telinga dan mata saya berdasarkan hasil visum yang keluar. Seperti itu. Ada kemungkinan Ayu akan ditahan atau gimana? Itu biar kepolisian yang akan menjawab dan melakukan tugasnya. Karena sejauh ini tadi saya konfirmasi ke pihak penyidik akan dilakukan pemanggilan secepatnya untuk Ayu. Tapi Ayu sendiri sudah menerima surat? Segera. Karena kan ini kan pelapor dulu yang harus menerima hasilnya, nanti baru Ayu. Sebelum ini ada nggak informasi Ayu mungkin menghubungi Mbak Ade untuk melakukan komunikasi atau mungkin damai atau gimana? Kalau sebagai manusia biasa, ya saya pasti tentu sudah memaafkan jauh sebelum saya membuat laporan ini. Namun kalau dari Ayu sendiri, saya juga belum ada komunikasi sampai hari ini sih. Seperti itu. Kalau ada yang mengingat latar belakang dulu kebersamaan gitu ya. Iya. Terus akhirnya lari ke hukum, apa sih pertimbangan yang paling dasar sehingga harus masuk ke jalur hukum? Karena berita yang menyebar, tidak ada rasa penyesalan juga yang saya lihat, tidak ada permintaan maaf yang langsung ke saya dari saudari AA. Saya melihat ada pertimbangan dan saya meneruskan laporan ini. Jadi memang karena berita juga yang telah keluar dari saudari AA ini sudah sangat amat liar dan merugikan nama baik saya juga harus tetap membuktikan bahwa memang pada saat malam itu terjadi penganiayaan. Dan buktinya apa? Inilah hasil penyidikannya. Apakah ini salah satu untuk efek jera juga karena sikapnya mungkin yang arogan? Saya berharap sih ada sama-sama ambil hikmah ya, pelajaran dari kasus ini. Dan juga saya berharap kepada teman saya AA juga mengambil pelajaran dari ini. Mudah-mudahan kedepannya tidak berlaku sama kepada rekan-rekannya dan teman-temannya. Saya tetap berharap yang terbaik buat beliau. Komunikasi terakhir kapan sama AA? Sebelum penganiayaan. Sebelum penganiayaan setelah itu los? Sudah tidak ada. Sudah berbulan-bulan ya? Berbulan-bulan sudah tidak ada. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.